Halo guys, selamat sore. Ini gua mau review motor ini ya. Ini motor dijual ya. Nanti gua bakal kasih tahu apa aja yang udah dimodif. Terutama yang dari sini udah kelihatan dashboardnya udah pakai ini ya. Apa? Karbon. Terus di sini pakai segitiga, pakai WR3, terus di sini pakai preload dari WR3 juga, stang dari WR3, terus jalur stang balancernya dari WR3 juga. Itu ada spion wingletnya, terus ini juga pakai windshield iridium. Warnanya abu-abu, kita udah pakai baut titanium. Selang rem hell, terus apa shock depannya kita udah anodized tuh, tabungnya anodized gold. Nah, gitu. Posisi ridingnya enak betul guys, quick sip masih normal ya, semua aman tuh. Adem bener guys. Ini udah modif sekitar 30 jutaan. Cuma satu aja ini tinggalan, knalpot. Kalau knalpotnya udah diganti, enak bener nih. Nah guys, ini apa footsetnya juga udah diganti, jadi posisi ridingnya lebih spot bener ya. Gua riding masih nyaman bener masih guys. Pokoknya udah banyak bener ini modifan pada motor ini. Buat kalian yang minat bisa hubungi gua atau DM ke IG gua, nanti gua masukin link IG gua. Suaranya pokoknya masih adem betul. Motor dijamin terawat lah. KM-nya baru 6700 ya. KM baru 6700. Ini buat lampu depan, nanti gue kasih tahu lampunya ke mana. Spionnya bukan yang ini ya. Bukan yang atom, tapi yang apa ya, kayak jenis alpaka apa gitu. Pokoknya bukan yang atom itu, yang udah rusak. Hand grip udah pakai domino. Pokoknya mantep lah, udah keren lah. Tinggal pokoknya gantian, kalian tinggal ganti knalpot aja. Udah mantep pokoknya. Semua normal ya tuh. Ini lampu tuh, lampunya masih oke. Ini sen lampu hazard. Tuh buat rubah atasnya tuh, trip bawah, suhunya 80 derajat. Udah pakai engine S juga ini. Pokoknya tuh enak betul masih ya. Good.
gitu loh guys. Pokoknya dijamin kalian gak bakal nyesel kayak ini. Posisi ridingnya enak. Nanti gue minta tolong apa, videoin dari jauh lah ya, nanti kalau udah ini sama kawan gue. Ban depan belakang udah diganti juga ini. Kalian udah siap cornering lah. Tuh, klakson udah ganti. Enggak perlu tintin. Nah, klaksonnya ya udah. Nanti klakson mobil. Untung ini sama aja mobil sih. Ya emang mobil ini mobil berbentuk motor guys ya. Ini mobil berbentuk motor. Waduh, mana ada Pak tentang pakai peci nyalip dari kiri. Jangan kayak gitu. Mantap bener Mas Ian. Sok-soknya masih aman semua, masih enak. Motor pokoknya dijamin lah. Kalau JTEC 25 udah biasa ya, kalau apa posisi lambat terus suhunya baloknya itu nyampe 4 gitu. Mungkin jangan sampai full, tapi pokoknya ini aman. Motor ini dijamin aman, ada kendala. Enak guys. Jujur ini pertama gua pakai, pertama kali, karena baru nyampe hari apa ya, hari malam Sabtu. Kita numpang review di sini ya, dan kita mau foto-foto dulu. Kita kasih lihat dulu ya motornya. Tuh guys, motornya begitu keren. Tuh, lampu depannya. Dia nanti kita bahas lanjut aja. Halo guys, selamat datang di channel Kenung Motovlog. Jadi kali ini gue akan membahas JTEC 25R tahun 2021. Di samping gue ini motor kita jual dengan harga 120, masih bisa nego lagi ya, pokoknya nego sampai jadi, tapi pokoknya kalian gak bakal kecewa pokoknya. Dengan beli motor ini, tapi modifannya udah sampai 30 jutaan. Apa aja coba yang udah dimodif, pokoknya stay tune terus di channel gua. Terus kalian perhatiin apa aja yang udah kita modif.
KM-nya udah berapa, terus pokoknya kita lihat-lihat dulu lah apa aja yang kita modif ya. Oke, saya Gitron. Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Halo guys, kita langsung aja apa aja yang udah kita modif, kita akan kasih tahu satu persatu. Pertama kita mulai dari belakang ya. Kita coba hidupin lampunya dulu ya, biar lebih kelihatan mantep lah dari belakang. Tuh, di belakang kita udah pakai lampu 3-in-1. Tahu sendiri lah, kalau anak modif pasti tahu lah harga lampu 3-in-1 nya ini berapa. Terus kita udah pakai TLTD LTD dari SM. Kita matiin dulu ya, karena nanti borok lagi. Terus kita udah pakai selang rem hell. Ini udah kita ganti pakai selang rem hell. Terus bannya udah pakai ukuran 160, pakai ban Corsa, ban masih tebel ya. Tuh, bannya masih tebel. Terus kita udah pakai apa ini? Axle pelindung, pokoknya pelindung bagian belakang. Ini udah kepake pelindung, terus ini ada kelihatan lah ya. Tuh. Baut titaniumnya. Tuh. Pokoknya gue hitung tuh baut titaniumnya ada 30-an. 30, 1 kali 50 hanya berapa udah. Nah. Terus ini gear pakai RK chain. Gearnya udah pakai RK chain, terus ini ada baut titanium. Baut titaniumnya. Sini pakai jalu pedok WR3. Sorry ya, ini karatan. Gak apa-apa lah, yang penting barangnya bagus. Terus di sini pakai ini footstep dari WR3. Footstepnya dari WR3. Terus ini tabung nyaremnya dari WR3. Baut-baut titanium, nih baut titanium, nih baut titanium, baut titanium, titanium, titanium. Ini ada cover tangkanya mesin. Ini kayak bagus lah motornya. Terus ini dari loring kit CNC. Ini loring kit dari CNC. Terus di sini pakai ini ya, Samco. Selang Samco. Tuh. Samco. Selang Samco radiator. Terus pakai French Rider WR3. Di sini udah pakai WR3. Terus bodinya repaint warna abu-abu ya. Aslinya ya abu-abu juga sih, tapi dibikin lebih terang gitu warna abu-abunya tuh. Terus sini pakai stang, ini jalur stang balancer dari WR3 juga. Terus di sini ada stang jepit dari WR3 juga nih. Ini aja harganya udah berapa nih, reload apa namanya? Gak tau lah gue, pokoknya dari WR3. Segitiga stang dari WR3. Ini buat HP ya, buat bukan HP. Terus sudah ada karbon, udah pakai part karbon. Ini udah pakai part karbon. Ini udah ada baut-baut titaniumnya. Terus windshield dari Extreme Iridium, menggunakan windshield Iridium. Terus lampu depannya nih yang lebih cakep nih bro. Tuh, lampu depannya. Waduh. Ini posisi kalau malam lebih terang bener ini. Tuh. Coba kita matiin dulu lampu sennya ya. Sennya kita matiin dulu.
Tuh, warnanya tuh. Waduh. Cakep bener. Warnanya apa ini? Warna-warna ungu ya. Terus lampu senya udah pakai JPA. Nih, pakai JPA ya. Terus apa? Tabung shocknya udah pakai. Ya masih sama sih, cuma udah dirubah gitu, warnanya jadi gold, di anodized namanya ya. Ini ada pelindung juga nih, pelindung depan. Tuh, udah pakai baut titanium, terus ini gua pakai punya WR treat, pentilnya. Terus ini ada cover reader. Dari WR3 juga pastinya. Terus cover radiator, aduh, gimana ya, agak gelap ya. Oh itu tuh, cover radiatornya dari WR3 juga. Selang rim hell pastinya, depan belakang. Terus baut titanium. Terus spion winglet, sampai lupa gua ya, pakai spion winglet. Tuh, pakai spion winglet. Terus kita puterin lagi apa aja sih kemudian. Oh di sini nih pakai punya cover rantai depan, bagian depan pakai punya baterai juga, selang tampo, baut titaniumnya nih. Selain itu bodinya mulus lah ya, body mulus, tidak ada ini, adalah pokoknya aman lah. Kita coba hidupin lampunya lah ya, kita hidupin ini nih. Di lampunya nih kita bisa posisi on atau off nih. Di sini untuk onnya nih, kita coba nyalain dulu, kita netralin dulu giginya. Oke, pokoknya kalau ini semuanya masih normal lah ya. Tuh, kalau malam lebih terang lagi nih. Ini kita coba jarak jauh ya. Kalau jarak jauh lebih terang lagi nih. Coba nanti kalau kita pulangnya agak malaman, kita kasih tahu lah ya. Pokoknya normal semua, sensornya masih normal, terus itu juga normal ini. Pokoknya normal semua, bensin full. Oke, mungkin itu aja. Kita dengerin dikit-dikit lah ya, suara knalpotnya. Terus ada lagi nih, sampai lupa. Untuk velg udah di depan ya, agak-agak ke hitam kemana gitu. Oke, thank you. Kita lanjut nanti ya, apa review di jalan lagi untuk malam. Oke, thank you. Halo guys, jadi kita udah selesai review, kita pulang dulu, nanti kita review lampunya di rumah lah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton atau yang minat untuk JDX25R ini, bisa kalian hubungi aja. Tuh, udah kelihatan lah ya dikit-dikit di WA, di IG gua, nanti gua cantumin. Anjir. Tuh, bensinnya enak bener aja. Nah,
Jepang. Remnya masih pakem semua ya guys. Tuh. Pokoknya nyaman lah kalau pakai GTEC 25R nih. Klaksonnya udah kayak mobil guys. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah support gua. Terima kasih buat semuanya. Bye. Ring guys.